Oke, semoga dia udah jauh ya. Oh my god, kenceng banget cuy, sumpah cuy. Gue pikir dia bakal lambat loh. No, ampun Mr. Kura-Kura. Ampun Mr. Kura-Kura. Yeah, but what kind of animal makes that sound? Jangan bilang. Oh, bener cuy. No. Coco Charles guys. Yalah, what's up guys, kembali lagi bersama gue di channel Ruins Kenny. So, di video kali ini kita akan melanjutkan kembali perjalanan kita di game Garten of Benben yang keempat guys. Oke, okay. So, jadi kemarin itu kita sudah sampai di tempat dimana kita bertemu dengan Benben kembali ya. Jadi kemarin itu kita udah bertemu dengan kerajaannya si Bonsi, lalu bertemu dengan si Toaster, dan juga bertemu dengan Coco Charles di alam mimpinya Stinger Flynn guys. Oh my god, apakah si Coco Charles itu beneran ada di dunia nyata atau hanya di alam mimpinya saja guys? Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita lanjutkan kembali untuk perjalanan kita di game Garten of Benben keempat ini ya. Let's go. Oke, jadi itu gua sebelumnya itu lupa untuk ngasih lihat kepada kalian bahwasanya di sini itu ada suatu yang bisa kita interaksi guys. Padahal kemarin nggak bisa ya. Oke, let's go. Ini dia boy. This is the first entry. By the way, ini gua naikin aja ya. Biar kalian bisa lihat cuy. Where all information gathered about criminals will be recorded. Oke, ini kayak SKCK gitu ya. The snail was captured near the front gate. Oh, ini penjara guys. The snail was captured while hiding in her shell, and has remained hidden since. It was initially thought to be an empty shell husk, until quiet crying was heard coming from within the shell. Katanya ada suara tangisan, guys. Tapi si siput ini nggak menampakkan ini ya badannya. The reason for this extreme distress has not yet been determined, but I have a theory. Okay. This criminal ain't from around here. I listen. So it's possible that this foreign hostile environment is what's causing this unnatural behavior. More updates soon. Oke, ya seperti itulah ya. Seperti yang kita lihat waktu di awal scene, guys. Karena kita diperlihatkan siput ini doang, rumahnya doang ya. Oke, ya udah langsung aja kita bertemu si Benben. Oke, ini dia, kita sudah sampai. I've been waiting for a while. Gua habis tuh. The next piece that we need should be at the second station, the feeding sector. Sektor makanan. Oke. Okay. Tempat yang kedua adalah sektor makanan. Let's go, Benben. Feeding set sektor. Oke. Okay. Di atas ya. Hijau berarti bisa nggak langsung? Oke. Okay. Oh, bisa guys. Let's go. Jadi kita nggak perlu berhenti-berhenti ya. Time to introduce ourselves, which we haven't done up to this point, if you can believe it. Oh, kita belum pernah kenalan ya rupanya. I'm Othman. Oh, Othman. I worked here before everything came crashing down, literally and figuratively. Apakah Othman ini adalah jiwa yang ada di tubuhnya si Benben ini, guys? My coworkers and I should have spoken up sooner. Perhaps all of this should have been prevented then. But then again, my coworkers weren't really friends in those last couple of months anyway, so it would have needed some good planning. You ever had those friends that suddenly turn on you for no reason? Ada sih, terutama orang yang suka pinjam dulu 100. Itu biasanya langsung jahat tiba-tiba guys. They looked at me like I was some sort of monster. Sometimes I lose my temper, sure, but it seemed excessive. I was and still am confused, to say the least. Okay. We're here. Dia malah curhat ya? Lu? Lah, kenapa digendong itu si Mr. Kabub? Yaudah, let's go. Lalu kita ikutin aja nih si Benben-nya. Wait, get down. Kenapa? Lu, gua gak bisa nunduk kocak. Eh, apa anda sumpah? Oh my god guys, si Joshua is back cuy. Dia belum meninggal rupanya. Gimana gua cara nunduk? Gak ada tutor nunduk. Ini game gak ada fitur nunduk weh. What happened man? Apa yang terjadi guys? Oh, jebakan si Sheriff Toaster. I can't imagine how confusing this has all been for him. Oke. Okay. Ya juga ya. Sebenarnya si Benben ini masih temenan atau enggak ya sama si Joshua ya? Karena di scene terakhir itu dia tuh berantem cuy.
Oh iya, bukain ya, bukain, bukain. Oh, yang merah belum punya ya? Punyanya oranye. Sebentar, sabar ya. Ini apa nih? What the hell is this? Oh, ini puzzle ya, puzzle. Bentar, gue coba kesini. Oke, ini bisa dibuka. Waduh. Waduh, kenapa gelap? Wah, mau gak mau sih ini. Ya udah deh. Oke, hati-hati guys. Peringatan ya. Untuk kalian yang umurnya masih di bawah 1 tahun, jangan nonton dulu. Please. Jangan mengeyel ya. Karena ini akan sangat menyeramkan, cuy. Oke. Oh, masih aman, masih aman. Oke. Tekan tombol kiri mouse untuk menggunakan mainanmu. Oke, ya udah tahu kocak. Apa nih? Practice safety and you will be. Oke, oke. Ini ya pelatihan keselamatan, guys. Bentar. Gue ingin rubah warnanya dulu, boleh nggak? Kita ganti warna dulu ya, seperti biasa, guys. Nah, gue di sini suka warna abu-abu ya, karena terlihat lebih elegan. Coba lihat sini. Tuh kan, anjay, keren nggak? Oke, let's go. Kita tinggal buka ini aja, coba. Ada apakah di dalam situ? Lalu ini apa nih? Bentar, cek satu-satu dulu ya. Oh ini. Tabrak itu, drone. Oh, nice. Oke, satu lagi drone. Sini, sini, sini. Oke, satu lagi. Ayo. Oh, nice. Let's go. Oke, pintunya terbuka, guys. Oh my god. Waduh, feeling gue gak enak nih. Apa nih, apa nih, apa nih? Oh, sini, sini, sini drone. Ini biasanya kalau ada silang kayak gini itu drone-nya disuruh nabrakin diri, guys. Ini, tabrakin situ dulu. Nah, cakep. Lalu kamu ke situ, drone. Oke, maju, maju, maju. Tabrak, kocak. Woi, tabrak. Oke, got it, got it, got it. Oh, ada topi, guys. Oke, lumayan buat koleksi. Ah, nice. Oke. Bentar, nih gue nggak bisa lompat ya? Oh, nggak bisa cuy. Berarti gue harus ke belakang dulu nih. Nah, bener kan? Rupanya ada something di belakang. Kita bisa ke belakang juga. Lalu kita ke sudut sini dulu, guys. Sebentar, gue cek dulu ya. Oke, nggak ada apa-apa. Berarti ke sini dulu ya. Oke, lalu kita ke arah sini ya. Kemungkinan di sini juga ada tombol, guys. Yang nggak bisa kita lihat tapi ya. Oh, nice, bener cuy. Lalu yang di bawah sini gue nggak tahu ya. Ini apa ya? Emang ada di situ? Sebentar, gue coba lihat dulu. Kok kayaknya nggak ada ya? Adanya di situ, tuh. Oke, berarti gue coba ke sini ya. Nah, ke sini dulu. Ini, ada tombol satu lagi nih, guys. Let's go. The last one. Apakah itu yang terakhir? Nice, itu yang terakhir, cuy. Let's go, my bro. Oh, X yang di bawah itu buat menyeberang ke bawah, guys. Ya, kalau ini mah udah teori dasar ya. Nggak perlu dikasih tahu juga tahu. Oke, the last one. Ya, elah nabrak, kocak. Sini dulu, turun dulu. Oke. Oke, drone. Saatnya pencet tombol yang terakhir, Don. Let's go. Nice. Mantap. Apa nih? Oh, kita dapat keycard kah? Benar sekali. Keycard merah. Let's go, my bro. Oke, berarti kita tinggal balik ke ruangan tadi ya. Ke ruangannya si... Bandan. Ya. Yeah. Oke, kita cek dulu. Kesini ada apa, guys? Gue penasaran. Oke, hanya boneka. Bentar. Gue ragu itu boneka, guys. Oh my god, guys. What the hell is this? Wah, ini eksperimen apa lagi, guys? Oh my god. Oh my goodness. Ada badannya doang, lalu ada kepalanya doang. Wah, ini teori apa, guys? Kalian ada yang ngerti gak ini teorinya kayak gimana, cuy? Kalau gue melihat sesosok ini ya, siapa ini namanya, Bitter Giggles ya, itu gue jadi keinget ini, guys, Poppy Playtime. Wow, whoa. You just come in here, steal what's ours, and then leave? Kok dia ngomong? Humans are all the same, thieves with no shame.
Your greed knows no limits, only controllable for minutes. You can have the crown. I couldn't care less about that. Okay. But can I at least have some applause for my little poem, please? Tepuk tangan. Gimana? Okay, udah. And then? Gimana? Oh, ini. Yah, iya nggak kebaca, anjir. Kenapa sih? Salah unakan dua kali gitu. Oke, okay, iya. Bagus. Tulisannya bagus kok. Apa nih? Nothing is funny enough. Waduh. Don't listen to that guy over there. Kenapa? All he cares about are his poems. I'll show you something that's actually impressive. Apa ini maksudnya? A magic trick. Okay. Open sesame. Oh, mau dibukain? Oh, nice. Thank you. Nah, kalau ini cukup membantu, guys. Kalau yang sana tadi agak galak ya. A round of applause for that. Okay. Nice. Thank you. Yaudah ya. Gua cabut dulu ya, bro ya. Bye-bye. Okay. Apa nih? What the hell, sis? Okay. What was I thinking coming down here? Oke, okay, apa yang saya pikirkan untuk datang ke sini? Gue bisa saja bersembunyi di locker atau di ruang terpencil atau semacamnya. Tapi kamu tahu apa? Pepper? What the hell, man? Saya puas ketika saya mati di sini dan saya telah menerima bahwa ini masalah kapan jika tidak... gimana? Aduh, maaf ya kalau misal terjemahan gue jelek, guys. Oke, okay, setidaknya pikiran saya akan tenang. Gua akhirnya mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang membuat saya tidak bisa tidur selama berminggu-minggu. Saya akhirnya tahu apa yang ada di sini dan mengingat bahwa saya mungkin tidak akan pernah tidur lagi bahkan jika saya betah bagaimana secara ajaib berhasil keluar hidup-hidup setelah apa yang telah saya saksikan. Oh my god, saya puas. Apapun penderian ini disewa untuk mencari tahu tentang GV. What the hell is this GV? Saya ragu mereka pernah berpikir itu akan melibatkan pekerjaan mereka dimakan oleh tanah liat raksasa. Oh my god, siapa itu tanah liat raksasa? Apakah Jumbo Josh, guys? Tapi dia gak seperti tanah liat ya. Oke lah, kalau begitu cuy, let's go. Kita lanjutin aja ya. Gimana nih? Oh my god. Wah, serem sih. Serem. Biasa deh kita keluar ya. Oke. Semoga ini si Garten, apa si Ben ini masih di luar ya. Masih menunggu kita cuy. Oh bener, dia masih menanti kita ya. Dia gak hilang kok. Ini apa ya, by the way ya? Nanti dulu deh, gue belum ngeri ki. Belum paham guys itu apa ya maksudnya ya. Another door. Doesn't look like the second one takes a key card though. Dah, pintunya double guys. Gimana nih? What the hell, man? Terus gimana, cuy? Ada clue nggak, Ban? Oke, okay, kayaknya kita harus bermain dengan puzzle deh. Oh, oke. Ya, ngerti-ngerti yang di bawah tadi, kan? Oke. Okay. Oh. Oke. Okay. Ah, ini mah easy. Oh, nice. Mantap. Bener, kan? Lalu yang satunya K. Gue gak tau kayaknya bentuknya gimana ya. Tapi setahu gue aja ya. Oh nice, bener guys. Let's go my bro. Open sesame. Before we grab the elevator okay. piece, there's something I need to do first. Apa itu? I need to hand this imposter over to someone very close to me. Siapa? You do the honors. Penipu. Jangan bilang Stinger Flynn guys. Ya gak sih? Atau siapa? Atau Joshua kah? He must have gotten very lonely, but I got him a new friend. Okay. Now, we wait. Okay, kita tunggu. Wait, whoa. No, nap. No! Ya, nap, kocak, nap, itu barang gua. We can't let nap take him. Ayo, balikin. Nap. Ya elah, guys. Nap mencuri barang kita, cuy. No, Ban, pelan-pelan, Ban, lari lu kencang amat dah, sumpah. Ini gue takut ada yang ngejar nih, belakang nih, guys. Waduh. Lagunya tegang banget, tegang dah. Hey, bentar. Wih, tutup, nap. Yah, kok ditutup sih? Waduh, gue disuruh parkour gimang, guys, nampaknya ya. Ya udah, apa, it's okay. Gue udah ahli dalam dunia per-parkour-parkouran ini ya. Ini kemana, cow, sumpah.
sini ya. Ayo, keburu hilang. Ih, wah, hampir banget jatuh, guys. Okay. I tried fixing you so many times. Okay. You're just unfixable. Kenapa emang? Enough. Kenapa dengan nap-nap? Enough. Hey, Ban-Ban, sabar, Ban-Ban. Woo. Oh my god, no. Hey, jangan berantem. Wah, anjir, epic. What the hell, boy? Oh my god. Apa yang terjadi dengan Ban-Ban? Kenapa dia kambuh lagi, guys? Cuy, si Ban-Ban kembali lagi dia dengan muka jahatnya, cuy. Wah, gila sih. Gila loh, Ban-Ban. Are you okay? I can control it. I know I can. No. I have a few things I need to do around here. You go back without me. No, nap-nap. Padahal si nap-nap cuma pingin bercanda, guys. Okay, dapat gear, mantap. Ini nggak bisa kah? Okay. Sepertinya belum ya. Okay. No, si Ban-Ban kerasukan lagi, guys. Yah. Semoga si nap-nap baik-baik aja ya. And then, ini kemana cuy? Hello? Lah. Wait. Ini gue suruh kemana? Oh ini nih, ikat kuning, anjay. Yah, buta map amat dah. Oke. Kita sudah mendapatkan keycard kuning ya. Ingat-ingat teman-teman. Oke, nanti kita cek ke situ dulu. Tapi sebelumnya kita cek di sini. Oh, itu pintu hitam doang, guys. Coba ya. Kita cek ke situ dulu. Apakah ada something di situ? Gue penasaran juga nih. Coba. Ntar kalau semisal nggak ada, gue skip aja deh. Oh, hanya tap, guys. Rupanya hanya tap. Kita tinggalin aja kali ya. Besok bakal gue bikinin episode khusus kok untuk mengungkap tap-tap tersebut ya. Jadi harap tenang dan sabar. Oke. Okay. Aduh. Oke, okay, berarti kita tinggal balik aja. Apa tuh? Oh, cahaya doang. Sebentar. Oh. Oh, jadi yang dimaksud Ban-Ban itu si Sulpius, guys. Oh my god. No, Sulpius. Kamu masih kenal aku enggak? Dia kok makin deket? Wah, serem sih ini, cuy. Wah, ini Megawati. Maksudnya Megapobia nih bakal merinding lihat ini, guys. Oh, cuman gitu doang. Oke, udah yuk. Oke, balik lagi ke arah sini ya. Warna kuning. Kita sudah punya warna kuning. Oke. Berarti kita ke sektor yang selanjutnya ya. Oke, let's go. Sektor yang selanjutnya. Oke, cari pintu warna kuning. Udah gitu aja sih. Karena aku belum tahu ini arahnya kemana ya. Apakah kita balik lagi ke Queen Bonciela? Atau langsung aja nih? Oh, ini kuning. Oh, nice. Dadah. Udah, cu. Ya elah, kocak. Gua gak ngerti nih cara kontrol nih kendaraan gimana ya. Oke, kita kok malah dibawa ke sini ya? Coba deh, gua kesana dulu. Terus misal gak ada apa-apa, kita bakal skip aja. Ya, seperti itu guys. Berarti ini gua bawa dulu ke lift dulu ya? Iya, ke elevator dulu guys. Kita store dulu gear yang telah kita dapetin. Habis itu baru kita cari lagi guys. Oke. Mungkin emang seperti itu ya. Karena tadi kendaraannya gak bisa gue kontrol guys. Nah itu dia boy. Oke. Nah ini yang gue belum ngerti ya. Itu kisah dibalik Queen Bonciela itu masa lalunya seperti apa guys. Kalau si Toadster kan kita udah tahu tuh, dia tuh awalnya manusia biasa, atau dia awalnya tuh dibuang ke tempat yang paling dalam, lalu ditemuin dan dirawat oleh Queen Bonciela. Nah, si Queen Bonciela ini dari mana dia, guys? Halo, Toadster. Gue sudah kembali nih dengan part yang baru. Oh, nice. 2 dari 3. Mantap.
Oke, berarti kita balik lagi. Oh, bicara dengan ratu. Oh, berarti emang bener guys, kita dibawa ke sini dulu. Nggak bisa langsung ke kuning ya. Oke. Yaudah, kita langsung aja ngomong sama ratunya ya. Oke, gue sih berharap ratunya bakal cerita masa lalunya ya. Semoga saja guys, gue penasaran juga nih. Let's go. Halo ratu, welcome yang mulia. I hope your journey was worth it. And the elevator. Tentu saja, tidak sia-sia. We're very close to having it fully fixed. Okay. I pray for the safety of the children you're looking for. Oh, thank you. When you do find them, can I ask for a favor? Okay. Mau minta bantuan apa? Would you try and occasionally come visit? It's been so long since we've had a visitor that Please do consider my request. Wah, ini sih sedih banget ya. I don't want to keep you any longer. Also, it appears more of your friends have arrived. If you'd like to go check on them. Oke. Jadi nampaknya si Queen Bonciella nih seperti boneka-boneka yang ada di Toy Story ya. Dia tuh sangat senang ketika ada pengunjung atau orang yang bermain bersamanya, cuy. Oh my god. Wah, ini sangat tersentuh sih gua. Karena setelah kejadian ini, para pengunjung yang akan datang untuk menyambut atau bermain dengan para boneka-boneka itu udah gak ada, guys. Manusia-manusia yang datang hanyalah manusia yang ingin melakukan eksperimen dan menyakiti boneka-boneka tersebut, cuy. Oh my god. Wah, cukup sad juga ya. Oke dah. Berarti ini gua kemana tadi? Aduh, ada yang tahu nggak tadi kemana, guys? Berarti kita tinggal ke tempat kuning ya? Iya, ke tempat yang kuning tadi, guys. Yang kita kelewatan itu ya. Nah, ini dia, boy. Kita sudah sampai di sini lagi. Tapi kenapa kita sendirian? Gue merasa kesepian, guys. Kenapa si bocil Opila itu nggak datang ya? Oke, langsung aja jalan. Ya, harusnya bocil Opila itu ikut. Hah. Kan ada yang sedih nggak bocil Opilanya nggak ikut, guys? Padahal dia cukup membantu loh. Walaupun memang dia beban, guys. Tapi at least kita ada temennya gitu loh. Oke, nice. Ini dia, cuy. Eh, ini mah udah ya. Kita next dulu, next dulu. Tadi feeding berarti employee exercise kah? Oke, kita sudah sampai, guys. Di employee exercise. Atau di tempat olahraganya para karyawan, guys. Let's go. Saatnya kita buka pintu kuning. Oh, di sini ada pintu merah juga ya, atau pink atau ungu. Siapa nih? Morning exercise checklist, kognitif, fisikal, komunikatif. Oke. Oke, ini nampaknya seperti gudang ya, bukan tempat olahraga, guys. Oke. Oh, ini kayak tempat ini ya, tempat syuting ya? Ini apa nih? What the hell is it? Oke, ada tulisan lagi. Oke, buat kalian yang mau baca, silakan di pause aja, cuy. Oh, apa nih? Gue hanya ada TV doang. Lalu, apakah ada something? Tidak ada. Oke. Oke, oh, ada tanaman, guys. Oke. Nah, ini dia, boy. Apa ini? No chance. Tidak ada kembalian. Tidak ada perubahan. Maksudnya? Oke, kita baca dulu, guys. Oke, okay, get your brain work ready with this morning exercise. 3 game, 2 round. Oke, okay. Lampu mati, something in one of the room mungkin akan berubah. Oke, okay, laporan the room where the change has occurred. Ketika ada terjadi perubahan. Oke, okay, kita laporkan ya. Berarti kita klik aja di sini ya. Lalu ingat-ingat bagian ruangan yang tetap tersegel. Your eyes peeled. Maksudnya gimana? And keep your eyes peeled. Oh, maksudnya tetap jaga pandangan, guys, gitu ya. Oke, okay, yaudah. Let's go, bro. Oke. Latihan dulu. Oke. Okay. Oh, ruangan.
Oh, ruangan-ruangan. Iya, ngerti-ngerti. Aduh, apa ya? Aduh, bentar. Bentar, gua tadi masalahnya enggak lihat nih. Oh, ini ada toilet. Yang berubah apa ya? Sofa. Ini apa? Box. Okay. And then matahari. Okay. Got it. Enggak ada yang berubah. Okay, enggak ada yang berubah. Okay, ada animasi si Joshua. Nice, rupanya bener cuy. Oke. Okay, and then. Oh, masih lanjut guys, rupanya cuy. Okay, cek. Ruangan box. Masih aman. Ini masalah yang berubah apa nih? Ada yang berubah minor kah? Atau berubah ruangan secara mayor? Okay, nampaknya sama aja ya. No change kah? Lukisan. Waduh, ini malah serasa main ini ya. And Om Osefesong, guys. What the hell, boy? Wah, gak ngerti sih gue. Wah, gila nih game. Anjay. Okay. Nampaknya belum ada perubahan ya. Coba deh. Okay. Aman kah? Oh, nice. Bener, rupanya gak ada perubahan, guys. Okay, apa lagi? Ada yang berubah kah? Okay. Lah, udah. Itu doang. Okay, kita coba lagi ya. Moga kali ini ada efeknya, cuy. Karena dari tadi gue melakukan hal ini sia-sia. Coba deh. Kita cek dulu. Okay, semuanya sama. Di sini apakah ada yang beda? Ini kayak berubah gitu gak sih? I don't know, man. Sebentar, coba gue kesini dulu. Oke, sendok-sendok ada. Lampu ada di ujung. Toples ada. TV ada. Wastafel ada. Oh, ini nih, di ujung ada something kayaknya di sini tadi, guys. Kalau nggak salah lampu atau apa gitu. Nggak akan sepi kayak gitu, guys. Coba ya. Toilet. Oke, semoga benar. Oh, nice, bener. Oh, okay, please. Ayo, terjadi something dong. Okay, kita cek lagi, guys. Okay. So far di tempat ini belum ada yang berubah ya, di garden itu, cuy. Di sini aman-aman aja tuh. Okay, aman-aman aja ya. Oh, ini lampu-lampu. Lampu di ujung hilang semua. Sofa berarti. Sofa. Okay, let's go, yuk. Oh, nice. Bener, cuy. Oh, nice. Emang harus dimainin beberapa kali, guys. Ah, gitu. Okay, kognitif sudah. Berhasil. Centang. Lalu physical nih. Belum nih. Okay. Masih ada 2 games lagi, guys. Okay, ini sih Bitter siapa sih namanya, cuk? Ya itulah, susah banget, anjir. Oh my god. Kita akan dihadapkan dengan si Bitter Giggles ini kah? Oh my god. Hello. Wah, ini ada fisik kah? Wah, gila. Lu mau ngapain, kocak? Oh my god. Kenapa ada doggy begitu besar, guys? Wah, gila, cok. Dia mau ngapain? Oh, mainan kayak gini lagi, guys. Kayak waktu ngelawan si Tamataki ya. No. Oh, serangannya dia gitu. Serangan dia maju, guys. Oke, sabar. Nih, drone gua mana lagi, kocak lah. Oh my god. Drone, hey drone, where are you drone? Ma bro. Aduh anjay. No. Ini drone gua mana deh, buset.
Gimana caranya gua neken kalau nggak ada drone-nya? Gua kocak nih game, cok. No. Ampun. Drone, lu di mana sih, drone? Ya udahlah. Kita mati aja. Oke, enggak apa. Gua sengaja mati karena emang kayaknya game-nya ngebug, guys. Drone gua enggak ada, gimana cara ngelawannya, kocak? Oke, let's go, Bro. Drone, sini drone. Come here, boy. Come here. Come here. Lah, uteh di mana? Sini, coy. Hey. Jangan ngerepotin lah. Sini. Nah, gitu dong, cakep. Let's go, yuk. Habisi dia, boy. Sini, ke tengah dulu. Siap-siap. Oh my god, itu dia, guys. Gua enggak tahu ini namanya siapa ya. Buat kalian yang tahu nama monster tersebut siapa, tulis aja di kolom komentar, guys. Oh my god. Oh, ini serem banget sih, guys. Dia bentuknya kayak anjing atau fox gitu ya. Tapi badannya kayak dinosaurus, guys. Oh my goodness. Ayo, awas drone. Sini boy. Ini boy. Ini boy, terbang boy. Waduh. Kenapa? Oh, nice. Oh, kita arahin ke sini, coy. Rupanya coy tanpa drone-nya. Hilang kayak dari kemarin, anjay. Mana gue tahu, kocak. Gue pikir pakai drone, guys. Mohon maaf ya. Waduh, tuh kan deket banget, sumpah. Deket banget, coy. Cuy, lu mending ke sini dulu deh. Mending ke sini dulu, dogi. Dogi. No. Oh my goodness. Ini sini. Ini sini. Kamir boy. Wow. Ayo, tabrak. Ya elah, kocak. Inilah. Sini boy. Sini. Oke, hati-hati. Oke. Woi, awas. Deket banget. Waduh. Boom, nice, mantap cuy. Let's go, Mako. Oke, kurang dua. Oke, aman. Oke, gue kesini dulu ya. Kita pancing dulu, guys. Sini boy. Sini. Kamir. Wow. Oh my god. Oh nice. Satu lagi. No. No. Wait. Deket banget. Gila. No. Nice, my bro. Finally, guys. Oh, dia langsung turu. Oh my god. Waduh. Oh, guys, look at that. Di bagian punggungnya, guys, sama kayak si Sheriff Toadster, cuy. Belakangnya kayak abis dibedah gitu ya. Wah. Ini kayaknya semakin memperkuat teori gua ya. Bahwa di dalam organnya itu telah dikanibalisme, guys. Kayak dituker-tuker gitu gak sih? Anjir, cuy. Badan-badannya dituker-tuker, guys. Oke, apa nih? Kittisaurus. Oh, namanya Kittisaurus, guys. Rupanya itu kucing. Gue pikir anjing atau serigala ya. Oke, ini pasti belum bisa. Oke, di situ ada something ya. Oh my god, apa nih? Not quiet, ready for walk. Go through here. Oke. Lalu di sini. Apa nih? Aduh, kok serem ya. Mata apa ini, guys? Oh, ada kristal. Oke, kita collect semua kah? Oh, sepertinya kita collect semua ya, ini kristal ya. Oke, kita ambil dulu. Oke. Ini apa nih? Kok di singgah sana, guys? Maksudnya apa tuh? Queen Bonciella mission. Queen Bonciella is looking for crystal for her crown. Offer her 8 crystal to get your prize. Oh, kita kumpulin 8 crystal untuk membuat mahkotanya si Bonciella ya, agar kita diberi hadiah, cuy. Udah berapa nih? Taruh aja di sini. Oh, ditaruh aja, cuy.
Oh, kurang satu. The last one is... Where's the last one, boy? Oke, kurang satu, guys. Nih, biasanya nih kurang satu nih ngerepotin, guys. Gimana kah doi? Apakah di atas? Set. Oke, nggak ada. Kabar nih pasti bersembunyi nih. Nggak kelihatan soalnya, guys. Oke, nggak kelihatan. Hello. Kristal. Apakah ada kristal di sini? Dan ini gelap banget, sumpah. Oh, ini apa nih? Oh, ternyata ada tombol yang tersembunyi, guys. Apa tuh? Oh, ini. Ah, bener kan tersembunyi, guys. Oh my goodness. Hah, untung aja gue cek di belakang apa singgah sana. Oke, taruh aja. Nice. Oke, semuanya sudah lengkap. And then, oh nih, ada pintu yang terbuka. What the hell is this? Oh, keycard ungu. Berarti sudah semua ya untuk keycardnya ya. Oke, keycard ungu atau biru ini. Berarti kita udah bisa buka seluruh pintu yang ada di sini, coy. Oke, nice, mantap. Oke, apa nih? Ah, nice. Semuanya sudah kelar ya. Untuk pemanasan kita, cuy. Let's go. Apa nih? Oh, nice. The last one. Like oh my god. Who is that? I won't lie. Kenapa kocak? A dinosaur would finish you off. But if trapping you will get you out of my way too, then who am I to complain? I tell you a very fitting oh my god. Joke. Rupanya dia jahat, guys. Never seem to get them. The closest people to me denied me what I was made to do. People who were genetically programmed to laugh at my every joke. Oh bener guys, mereka semua tuh kayak animatronik ya rupanya, cuy. They cited some end of the world scenario where whatever's in the queen's pouch escapes if I make her laugh. But I'm not buying it. I was distraught. Oh, oke. Ini dimaksud sama si Sheriff Toadster ya. But after failing time and time again, I realized something. I am the ultimate jokester. There was nobody better to be made. Waduh. Ini nih kalau udah obsesi dengan sesuatu nih kayak gini guys, tergila-gila cuy. Reaching the queen will be a piece of cake. Oh my god. Jangan bilang kita akan dijadikan Sandra, guys. Having my family back has never been clearer. Oh my god. Waduh, kita gimana nih? Enggak bisa keluar. Help. Drone, help me. Tabrak kaca ini, help. Ayo kocak, lama banget lu. Sini. Ya enggak mau pecah, guys. Ini, tabrak. Tabrak tombolnya, tolong, drone, ayolah, drone. Ayo, bukain. Let's go, mabro. Buka. Bisa nggak? Oh, nice. Barotak senku. Anjay, kebuka, coy. Let's go. Saatnya kita cegah si Bitter Giggles itu ya. Agar tidak membuat ratu tertawa, coy. Kalau membuat ratu tertawa bahaya katanya guys. Oke, let's go. Saatnya kita balik ya berarti ya. Wah ini kurang satu ya. Ini di mana cuy? Waduh. Berarti kita balik aja nih. Gue khawatir sama ratu guys. Ayo let's go. Saatnya kita balik. Baliknya gimana ya? Aduh. Nggak ngerti dah. Langsung aja jalan cuy. Oke. Let's go. Oke, kita udah sampai kah? Oke, let's go. Saatnya turun. Yo, turun. Mari kita periksa si Queen Bonciella, guys. Gue khawatir. Karena tadi si Bitter Giggles itu udah nyeletup bahwa dia akan sangat mudah untuk menggapai ratu, guys. Waduh. Semoga belum terlambat ya. Sikoma, bro. Kita lari aja ya. Speedrun. Tapi sebelum itu, kita coba kesini dulu kali ya. Karena kan semua kartu sudah ada di tangan kita tuh. Kita coba cek ya. Oke ini siapa? Oh, lah. Kok ada bekas cakaran guys di kepalanya si Opila guys? Apa tuh? What the hell is that? Kok ada lampu gini? Party kah? Coba ya.
This is the third entry to the Toadster Archive. Okay. Criminals numbers 3 and 4, the birds, were captured by being lured in their current holding cells. Okay. Their sudden and unannounced appearance within the walls of the kingdom took me by surprise, but they are now safely contained. Oh, jadi ini they adalah kesalahpahaman ya mungkin ya antara si Toadster dan juga si para opila ini. Behavior, as long as I kept my distance from their cell. Nah, benar kan? Mereka nggak berusaha memusuhi, guys. Although I'm not sure what exactly. Tuh. Since containment, mereka mencari anak, cuy, sebenarnya, cuy. I think they might be trying to trick me into getting in to check on him. I'm not falling for that. Waduh. More updates soon. Rupanya si Toadster ini cukup berjaga ya. Maksudnya cukup mengantisipasi, guys. Karena emang sebagai petugas itu harus berpikir kritis ya. This is the second entry to the Toadster Archives. Criminal number 2, the teacher, was captured near the elevator that goes down from the third floor. Oh, ini si Balinda, guys. Was also captured earlier. Okay. Unlike the snail, the teacher was extremely hostile towards me. Emang dia agak kasar ya. Student from her class as the reason she's even down here. Dikatain siswa nggak tuh? Iya sih, kayaknya si Balinda ini punya imajinasi sebagai seorang guru ya. Karena saat kita berada di ruangannya pun kita dianggap sebagai siswa, guys. Excess bowling pins seem to do the job. The teacher has been sitting in the corner since calm. Ini ya, apa namanya? Botol bowling ya. Gua enggak tahu itu namanya apa sih. Itu kan muridnya, cuy. Dia anggapnya sebagai murid. Emang agak ini ya, gangguan mental, guys. Oke, lalu apa yang selanjutnya apa nih? Kosong kah? Oh, kosong. Wait. Udah tuh bos Jos. Bukannya tadi dia keluar ya? This is the fourth entry to the Toadster Archives. Oh. Criminal number 5, the green gorilla, was captured by fallen victim to an intricate trap that was designed and set up. Oh iya, tadi udah dijebak ya. Oh iya, bener-bener udah dijebak sama si Toadster, guys. The green gorilla has been chained, so not too much information has been retrieved. Okay. So far today, we've received 7 cases in only a few hours. It's very unnatural. Something up above has happened that's causing these cases to end up down here. It hurts seeing familiar faces in this state, but I cannot risk my health to help old friends that may have gone mad. More updates soon. Okay. Jadi untuk kasusnya si Joshua itu masih kurang jelas ya. Ya sudah, langsung aja kita bertemu dengan Ratu Bonciela ya. Oh iya, tadi kan ada salah satu tahanan, bukan salah satu sih, ada sisa satu tahanan yang masih kosong. Apakah itu disediakan untuk si Bitter Giggles, guys? Apakah benar? Oke. Ini siapa, cuy? Loh, bentar. Ini bukannya yang tadi ya? Ini si Kitty tadi nggak sih? Loh iya, cuy. Lah, oh my goodness. Your Majesty, I have finally come to do what oh my god, mereka semua udah siap, cuy. No, singgasananya udah terbalik, cuy. This is my best bet yet. I command you to leave and not tell any jokes. No. Anjay. Oh no. Lah, no. Bocil opila tercemplung. Ya. Yeah. Oh my god. What the hell, man? Ini enggak mungkin. Ini pasti bermimpi, guys. Wow, gila. Epic moment, guys. Epic battle, cuy. Why won't you give me that satisfaction one last time? My god. Okay. Ada drama yang cukup epic ya. But you know what will happen if I laugh? I do. And I told myself time and time again that some things are more important than laughter. But I can't wait anymore. I need to make you laugh. Waduh. Even if just for a little bit. Kayaknya ada sesuatu yang melatar belakangi si Bitter Giggles ini ya. Kenapa dia sangat ingin membuat si ratu ini tertawa, cuy? I am sorry.
apa nih? Kita udah masuk ke dalam leluconnya belum? Udah masuk cuy. Hold on. Oke, enggak lucu. That was terrible. Mengerikan. Oh my god. No, toaster. Okay. Oh my god. Let's go. Waduh, ini bakal hancur sih guys semuanya cuy. Oh my god, no. Wah, ini gara-gara lu anjay, bitter. Tanggung jawab anjay. Wah. Gara-gara humor recehnya, tempat ini akan runtuh guys. OMG. Ayo, let's go. Oh ya, gimana dengan bocil? Oh, lu apa sih? Lah. Gua dikejar, cok. Gua pikir dia akan berpisah gitu. Arahnya beda, rupanya ngejar. Bilang kayak. Oh, oke. Let's go. Ya langsung. Iya, ngerti. Ya, keburu gua kekejar nih. Ah, gini kan aman nih. Si Bitter Gigglesnya jauh, guys. Tadi kok bisa deket banget ya? Tuh. Kenceng sih. Mereka-mereka ini kalau lari kenceng, guys. Sumpah, guys. Nggak Ben, nggak Toaster, nggak si Bitter Giggles. Semuanya kenceng semua, cuy. Kita nggak bisa lari, guys, tuh. Kita yang tadinya deket udah sejauh ini. Oh my God. Nuh, kenapa ada si Stinger Flynn? Halo, Stinger Flynn. Oke, kita bakal kemana nih? Kita bakal semakin turun, guys. Just ruined. No. Oh, si Stinger ini tahanan ya? Oh iya. Waktu itu ditangkap juga ya? It's the only thing that can stop this madness. Oh my god. Mungkin ada sesuatu yang bisa digali oleh si Toaster dengan adanya informasi yang diberikan oleh Stinger Flynn, guys. Mungkin ya, karena si Stinger Flynn ini seperti yang kita bisa tahu ya, dia tuh wawasannya sangat luas, guys. Ilmunya tuh begitu dalam ya, tentang dunia-dunia bawah tanah ini, cuy. Dan gamenya pun sudah berakhir sampai di sini, guys. Oh my god, rupanya gamenya cukup singkat ya, nggak kayak yang seri sebelumnya itu. Itu cukup panjang guys, sekitar 2 jaman ya. Kalau ini cuma 1,5 jam mungkin. Oh my god. Ya, tapi menurut gue ini kayaknya game Garden of Ben dalam tanda kutip ya, ini menurut gue pribadi guys, ini yang paling kurang sih daripada yang sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya ku itu bagus banget, dimana puzzle-nya dapat, seremnya dapat, intensnya juga dapat. Di sini tuh kayak B aja gitu. Apalagi ya seperti yang bisa kita tahu ya, para kreator-kreator tahu lah lebih khususnya ya, harganya itu dinaikin guys. Dan di Steam itu banyak juga yang mengeluh mengenai harga tersebut. Banyak yang bilang bahwa harga tersebut itu tidak worth it ya. Tapi ya mau bagaimana ya, namanya juga developer yang sedang naik panggung ya, naik daun ya. Jadi ya udahlah ya, terserah mereka juga. Oke, so di sini kita ditunjukkan bahwa series setelah ini akan dilanjut ke Garden of Ben ke-6. Gua gak tau kenapa gak ada yang ke-5. Apakah 5 adalah angka sial bagi developer atau tidak, gua gak ngerti ya. Tapi yang jelas di sini akan dilanjut langsung ke yang 6, guys. Dan katanya juga tanggal rilisnya itu udah diberitahukan ya, cuman gue lupa tanggal rilisnya berapa guys, jadi bisa kalian cek sendiri aja ya. So mungkin untuk video kali ini gue akhiri dulu sampai di sini, karena kita sudah menyelesaikan game Garden of Ben ke-4 dengan, gue gak tau ini good ending atau bad ending ya, karena emang true story-nya seperti ini guys. Oke, so mungkin kita akan bertemu lagi di game ini pada saat gue akan mengungkap seluruh secret tab yang ada di game ini cuy. Oke, so terima kasih buat kalian sudah menonton, dan jangan lupa buat kalian klik tombol subscribe bawah sini guys, agar channel gue terus berkembang cuy. Oke, so mungkin sampai di sini dulu, dan thank you guys, and see you guys in the next video, and bye bye.